kita udah mulai masuk ke area pantainya. Kita lihat nih. Ini memang udah menjelang sore. Pengunjung udah banyak yang pulang. Nah, ini sebelah kiri ini vilanya nih. Jadi kalau teman-teman mau pada nginep, di sini ada vilanya tuh. Pondok Bagedur Cottage. Untuk harganya saya juga kurang tahu. Dulu pernah nanya sih 1 juta ada yang satu malam. Tapi nggak tahu sekarang, nanti bisa cek di online. Nah, ini di depan ini ada gardu pandang nih. Nah, ini gardu pandangnya. Kita coba berhenti dulu di sini, kita akan melihat suasananya nih, gardu pandangnya nih. Ini gardu pandangnya, kita akan coba naik ya. Nah, kita udah sampai di puncak gardu pandangnya. Ini. Itu ada lapangan buat camping bisa itu. Banyak di sana. Ini tadi pintu masuk kita nih. Sekarang kita lihat suasana view-nya dari gardu pandang. Nah, ini gardu pandang nih. Jadi dari sini bisa lihat semua. Tuh. Kita zoom. Itu suasananya ya. Sebelah kanan itu banyak panggung-panggung di kanan. Itu ada gardu pandang yang kedua tuh. Nanti kita coba ke sana. Ini juga akan kita coba keliling ke sana karena memang ujungnya jauh banget. Ujung sana itu bayah kemaling. Sawarna, pantai Sawarna di ujung sana. Jauh kelihatannya dari sini. Kita coba lihat. Ya, kita akan coba keliling. Sekarang jam 4.40 waktu Indonesia Bagian Barat. Kita akan lihat ya. Kita akan keliling ke sana nanti. Oke, sekarang kita lanjut jalan menelusuri pantai. Kita akan ke sebelah kanan, ke sana ya. Nah, ini turunnya juga mantep. Melewati air. Jadi karena pantainya ini luas, kita berkelilingnya tetap pakai motor. Kita lurus ke kanan. Ini suasana pantainya. Karena kalau jalan kaki ini luas banget nih pantainya. Pantai banget. Ini pantainya pasir semua. Mirip di pantai selatan Parangtritis, mirip yang ada terus pantai-pantai yang ada di Malang, Jawa Timur. Tuh, ujungnya sampai sana. Jauh banget. Tapi kita coba muter aja, cukup di sini aja kita puter terbalik karena ujungnya nggak ada di sana. Kita lihat ombaknya. Nah, baik, kita ke arah sana ya. Nah, kita ke gardu pandang yang kedua. Sana gardu pandang yang kedua yang kuning. Ini harus di sini mau keliling harus pakai kendaraan karena dia cukup jauh. Coba kita lihat suasana dari gardu pandang yang kuning itu. Oke, tunggu sini. Kita akan keliling suasananya. Ini kita akan coba naik ke sana ya. Gardu pandang itu. Di sini banyak saung ya. Saung-saung bisa disewa. Suasananya tuh, karena memang suasananya mendung. Ini dari pandangnya, kita akan coba naik. Nih, kita naik ya, coba.
kita udah sampai di puncaknya. Ini gadu pandang yang kedua, anginnya cukup kencang sekali di sini ya. Suaranya mungkin suara saya bisa nggak kedengar ini, karena kencang banget tuh anginnya. Masih ramai, cukup ramai. Di ujung sana itu jauh sekali. Kalau kita lihat di ujung sana itu bayah Pantai Salarna. Di ujung sana itu. Dari sini sekitar 50 kilo sampai 60 kilo dari sini jaraknya. Anginnya kencang sekali ya. Nah, kita lihat aja. Anginnya keras sekali nih. Kencang sekali. Itu di ujung sana tuh banyak bagan. Itu nggak kelihatan karena memang jauh. Banyak banget bagan itu tempat nyari ikan tengah laut. Kecil banget. Kanan kalau saya lihat banyak jual makanan, tapi karena memang sore udah menjelang tutup mereka. Jadi layak dikunjungi pantai ini. Nah, kita akan coba telusuri lagi yang ke sebelah sana ya. Karena memang lihat pantainya luas besar dari ujungnya itu, makanya kalau kita mau berkeliling harus pakai kendaraan motor atau pakai mobil. Kita akan ke sana ya. Kita coba lagi. Oke. Kita akan coba keliling ke sana. Mobilnya. Warga lokal sedang main bola. Garis pantainya mungkin perkiraan saya ada lebih dari 5 km. Panjang banget ya. Saya 2 tahun lalu sampai ke sini tahun 2020. Banyak warung. Udah banyak warung. Gadu pandang tadi kita naik itu juga belum ada 2 tahun lalu. Telusuri sampai ujung. Banyak kelihatan ya. Nah itu panjang banget kalau kita lihat jaraknya jauh. Ini kalau buat landasan pesawat bisa ini. Ini pesawat turun di sini. Buat landas itu bisa kalau misalnya, karena panjang banget ini jauh. Coba kita telusuri sampai mana nak. Nah ini kita kembali lagi ke posisi pintu semula nih. Banyak pemain bola lokal karena di sini memang luas banget. Mau main bola, mau apapun bisa di sini. Kita lagi menuju lagi ke sana.
ke sana ke pintu utama. Yuh, memang di sini pantainya enak ya, cuman memang di sini nggak bisa berenang karena memang ombaknya besar di pantai selatan. Cuman bisa main air pinggir-pinggir ini, berbahaya nih kalau menurut saya. Yuh, ada yang beberapa yang main air, tapi di sini memang nggak boleh karena udah memang ombaknya besar, juga nggak ada lifeguard penjaga pantai di sini. Jadi kalau misalnya kita tenggelam, ya kita harus urus diri masing-masing, nggak bisa ditolong. Oke, ini kembali lagi kita ke pintu depan. Nah, ini suasananya. Terus. Ini jam 5 waktu Indonesia bagian barat, jam 5 sore. Jadi memang sudah menjelang maghrib. Oke, ini kita kembali lagi sampai di tempat semula. Oke. Sampai di... Nah, ini tulisan Pantai Bagedur. Bawah gadu pandang yang kuning. Jadi saya kesini 2 tahun lalu, tahun 2020 ini belum ada, ini tulisan ini belum ada, gadu pandang ini belum ada, dan gadu pandang itu juga belum ada, ini baru. Oke, kita sudah review Pantai Bagedur yang berada di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, Indonesia. Bagi Anda yang punya tempat referensi wisata kuliner, tempat jalan-jalan, tempat ziarah, atau apapun itu yang ingin saya ini review, silakan komen di kolom komentar. Ikutin terus channel Traveling All In agar bisa tahu perkembangan tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, insya Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.